wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jong pikiran tu ambil perhati diri sendiri, tengok Allah Ta'ala suruh dia berimeh dengan Allah, imeh hari kiamat ni. Perhati tengok diri masing-masing, ma qaddamat lighad, apa yang kamu buat mencadah hari esok. Hari esok ni kadang-kadang kita khabar tak, tak khabar tak kita hidup dunia ni. Hari esok ni hari kita mati. Hari esok ni cadah hari lepas kita mati, mencadah gapo. Berarti kedok ada bekal kedok nak jumpa dengan Allah Ta'ala ni, cadah ni kita dengan Allah Ta'ala esok ni. Kita lagi Mekah yang kena cadah banyak. Nogi wahji 40 hari, cadai wali kebaik tak cukup. Cadai budu, hak sedak-sedak cadai belakang. Nogi duduk 40 hari nak klik pula. Tapi hak ni Allah Ta'ala tu. So kita perhati, fikirana tu ing wah, triyam prom araibah. Tidak baik pun kat pra'um Allah. Prumi, buku prumi tu kita rada-rada tak khabar. Esok, beri meh tapi kura yakin waktu payah. Beri meh hari akhirat tapi tak yakin, mati tu tak yakin, gua mati kita tak yakin lagi, gua mati kita gizik roh lagi, gizik semayang mayak tak berasa pula atau kita setagi esok tu kita atau yakin. Beri meh belaka tapi yakin yukinu ni payah redaksan hak imeh nak naik situ pasal dia gapo lagi esok tak ada duit tak. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah. Cantik takwa. Gapo dia takwa? Takwa ni mudah-mudah kebaikan lah. Poso masalah takwa, iktikaf. Bertakwa hari kita mai duk cantik dah ni. Mai buat persiapan. Tiang pro. Rumi capai pop kap Allah. Tiang pro. Cantik. Bukan cantik duit. Jadi duit tu wajib lah. Jadi duit tu mengalah. Jadi wattakullah, takwa pada Allah, takut pada Allah. Jadi buat kebaikan lebih banyak. Inna allaha kabirum bima ta'amalun. Sesungguhnya Allah Ta'ala saat itu maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kita buat amal gapo, tu saya tahu belakang, lek luar dan lek dalam.